seperti orang membaca surat Al-Kahfi, kemudian tiba-tiba ada awan yang menaungi. Ada awan yang menaungi. Maka kemudian kuda ini pun tiba-tiba mengamuk dan berlari. Ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengatakan itu malaikat datang. Surahnya adalah awan. Maka surah itu hakikat malaikat bukan zat. Sama dengan malaikat datang dalam surah Dahiyatul Kalbi, bukan berarti bahwa laki-laki itu adalah zat malaikat. Zat malaikat adalah itu, bukan. Itu surah. Sesuatu yang tidak berdasar, kita mau menunjukkan dirinya, maka dia tasyakkal fi surah, membentuk dalam surah. Maka surah itu hakikat, bukan zat. Ketika orang membaca surat Al-Kahfi kemudian ada awan, maka malaikat itu datang, tetapi itu bukan zat malaikat, tapi itu adalah hakikat malaikat. Begitu juga ketika orang membaca surat dua surah Al-Baqarah dan surah Al-Baqarah itu, kemudian nanti di akhirat surat Al-Imran dan Al-Baqarah, nanti di akhirat orang yang membaca surat Al-Imran dan Al-Baqarah, di akhirat nanti akan datang dua awan tebal. Surah itu adalah kalam Allah adalah sifat, dan sifat dengan zat Allah tidak dipisahkan. Jika surah kalam Allah itu, sifat Allah itu nanti di akhirat datang kepada kita yang membacanya dalam bentuk awal, maka itulah hakikat Allah yang datang, tapi bukan surah, bukan zat Allah. Itulah surah. Contoh seperti amal. Amal kita datang dalam bentuk orang yang cantik, orang yang tampak. Ditanya antangan, ana amalu. Kalau cantik-cantik, amal tidak punya syarat, tapi punya hakikat. Maka kemudian ketika orang cantik itu datang, maka itu amal yang datang, hakikat. Nah, tapi bukan syarat, karena tidak ada syarat. Maka ketika sebelum ini dikatakan bahwa Allah, Nabi menjawab ketika Allah, yang ketika Nabi melihat Allah, lalu Nabi berkata, hal lalu Nabi ruya kira qaman. Berarti surah Allah dalam bentuk qaman. Dalam riwayat lain, surah Allah dalam bentuk syams, matahari. Bukan berarti zat Allah itu qaman, zat Allah itu matahari, tetapi itu adalah hakikat Allah. Zat dan hakikat lain. Apabila datang qaman, atau orang melihat qamar di akhirat nanti, orang melihat matahari, dia maka dia melihat Allah, itu maksudnya. Tapi bukan zat Allah seperti kita melihat orang yang tampak itu, maka itu amal, kita melihatnya amal. Tapi bukan zat amal, itu adalah surah beramal. Maka ru'yah berkaitan dengan surah. Jika surah itu adalah menunjukkan bahwa hakikatnya bukan zatnya, maka jika kita melihat surah itu, maka berarti kita melihat Allah. Maka Nabi menjawabnya, hal doru Nabi ruya kira koma. Nanti dijelaskan di sini ada perbedaan, kenapa riwayat lain koma, kenapa riwayat lain syamas, ada riwayat lain bintang, ada riwayat lain koma. Bukan berarti bahwa zat Allah yang berbeda-beda itu bukan zat. Berarti bukan hakikat Allah yang sebenarnya adalah ilmu, bukan.
10 malaikat kita kepada Allah, bukan 10 Allah. Karena apa yang kita jali kepada kita, ya, itu adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak berpisah dengan zatnya. Ketika berbentuk dalam 10 ya, bulan berarti sebesar, setinggi, seterang itulah malaikat seseorang. Berarti sebanyak itu pula kita jali sifat Allah kepada dia. Maka itu adalah hakikat Allah yang kita jali kepada dia, yang membentuk surah komar dan matahari, bukan zat. Jika sabar kita jali Allah dalam surah Ruh Syahidah, maka lam yakfa fi ru'yatihi isyhad, maka melihatnya bukan isyhad.
Ada pun berkata, laisa junaha sima. Jika datang hari kiamat nanti, maka tutup segala tutup di muka dan mata menjadi tajam di hati. Maka mereka melihat wajah Allah seperti matahari yang tidak ada awal dan lebih terang. Itu ayat. Ayat Allah wajah Allah ini bukan sangsir, laisa junaha sima. Nah maka, bagaimana ada orang yang melihat Allah, yang melihat wajah Allah, ini kan surahnya sudah, wajahnya sudah, dan sekarang dunianya. Ada melihat bulan, ada melihat matahari. Wajah Allah seperti bulan, seperti matahari. Maka ketika dikatakan, Faya rawna wajah Rabbihim kasyamsin, laisa junaha sama. Dia melihat wajah Allah seperti matahari, yang tidak ada awal. Apa yang dimaksud itu fihi di dalam ini, dalam perkawal ini adalah berkaitan dengan tarqiyah li ahli al-muraqabah, ketinggian tingkat orang yang muraqabah Allah di dunia. Li anna ghalib ahli al-muraqabah, karena pada umumnya ahli al-muraqabah la yashhaduna bi qulubihim inda ibadah wal muraqabah illa bila li ayati syahid. Tidaklah hatinya, hati mereka menyaksikan Allah ketika ibadah dan ketika muraqabah, melainkan adalah awan-awan ayat syahid. Itulah hakikat awan syahid, yaitu cahaya nur tauhid yang di wajah kemarin dan apa kita jelaskan. Hakikat wajah Allah itu adalah syahid. Wa yahjubuna bi sihabiha min syuhudi wajhi rabbihim. Maka sihab awan ya, ayat-ayat syariat terhijab dari melihat wajah. Wajah Tuhannya adalah nur tauhid. Kita di dunia untuk mentauhidkan Allah dengan syariat, salat, puasa. Maka ketika kita melakukan salat, melakukan ibadah syariat, itulah hijab kita untuk syukur kepada Allah. Karena dengan salat orang merasa bahwa dia melihat Allah, berbisik dengan Allah, salah berdialog dengan Allah. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada sihab. Artinya kita melihat Allah bukan melalui amal, ya, seperti melihat matahari yang tidak ada awal. Tapi di dunia melihat Allah melalui awal amal itu syahid. Tidak ada
Andi, bahwa antara Qadi Abu Bakar ibn al-Anabi bil Ahwazi sukutan na'imi ru'ya fil maut. Ini beliau mengingkari nikmat melihat di maut nanti di hari kiamat. Beliau berkata, inna na'ima ru'ya la takunu illa lil mu'minina fil jannah. Maut itu kan di tempat orang didirikan di situ. Di mana di situ? Orang diproses sebelum dihisab, sebelum dan lain sebagainya, dibawa ke maukib dulu, station, tempat perhentian sebelum masuk ke surga. Namun Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi mengingkari melihat nikmat melihat itu di maukib. Beliau mengatakan melihat Allah itu di surga saja. Wa innama ja'a min ar-ru'ya bil maukib innama huwa 'ala sabil Ibadah. Adapun yang hadis yang datang tentang rukyah di maukib itu adalah imtihan dan ikhtibar ujian saja. Mulai Ibnu Arabi menjawab, "Allazi yaqtadu subut ar-ru'yah wa na'imaha lil mu'minina fi mawqit ala ma sahha fil hadis." Sesuai dengan hadis sahih, maka di maukib pun memang mendapatkan nikmat melihat itu. Kauhi ta'ala wujuhun yawmaitin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari-hari di hari itu wajah-wajah orang-orang beriman itu cerah dan melihat kepada wajah itu. Plus, nah, itu istilah aja dia. Tidak di mauki pun melihat. Tanbis kan? Liwajhi Rabbina subhanahu wa ta'ala ridha walahu wujub walahu subhan. Kita telah mengetahui bahwasanya wajah Allah yang dimaksud wajah Allah itu adalah hakikat tauhid. Artinya dimaksud wajah Allah itu adalah nur tauhid. Sebetulnya di belakang alam nur tauhid, nanti nur tentunya bukan ada cahaya, tetapi sebuah pernyataan bahwa semua alam ini adalah datang dari asal yang satu. Tauhid itu adalah dari banyak, satu itu tauhid. Dari beraneka, dari beraneka, dari banyak pada satu, namanya tauhid. Seperti misalnya tauhid hidup umat, namanya yang banyak di satu. Maka alam ini kan banyak, berasal dari satu, berarti di belakang tak yang banyak ini adalah cahaya tauhid. Maka kita disuruh ibadah ya, kepada yang banyak tadi adalah kepada satu saja Allah. Sholat untuk puasa, untuk berbuat baik kepada semua orang adalah kepada yang di belakang. Semua itu adalah tauhid. Maka ketika apa? Dijelaskan tentang wajah Allah. Fa'akim wajhaka yuridun ibtigha'a yuridun ibtigha'a wajhillah. Mereka beribadah dan ingin wajah Allah. Kan ayat, ada ayat yang mengatakan wa minhum yuridun al-akhirah. Ada yang meminum yuridun dunia. Seperti Rabatul Adawiyah ketika mendengar ayat itu, lalu dia mengatakan kulluhum athal aina man yuridu Allah. Orang berbuat ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat, surga. Mereka semuanya budak-budak. Kemudian mana yang ingin Allah? Adalah yuridu nabtigha'a wajhillah. Ini adalah yang ingin wajah Allah. Bukan ingin surga, bukan ingin dunia, tapi ingin wajah Allah. Nah, wajah Allah adalah tauhid, nur tauhid, cahaya tauhid. Maka berkaitan dengan rukyah dijelaskan oleh Nabi. Apakah kamu bahaya lihat bulan? Apakah kamu bahaya lihat matahari? Maka bukan berarti kalau wajah Allah itu bulan dan matahari. Itu adalah wajah itu adalah surah. Sedangkan surah itu adalah tadi yang dijelaskan, bukan saat, tetapi ada hakikat.
Ingat rumah-rumah, autoha, atau
masyhur atau syekh siwa apa saja selain Allah, ya, yang mujibahillah yang menghijab Allah. Maka Nabi ketika tukar tali istilahnya kan, begitu dalam sholat terbayang, pada selepas sholat disuruh kembalikan lagi tali itu, karena tali selipar menghalang Allah terlintas dalam sholat. Itu mungkin yang menyebabkan halaj sholat setiap waktu 6 kali. Bukan karena was-was, karena ingin melakukan sholat dalam hati yang jernih ini. Setelah sholat salam, sholat lagi salam, sholat lagi hingga mendapatkan kejernihan. Kita pun sholat sekalipun nanti kita tak sudah syukur lagi Allah melakukan laksanakan. Daripada kita laksanakan lebih baik laksanakan. Wa man 'arafa Allah sakhra indahu kullu syai. Jika orang mengenal Allah, maka kecil di sisinya segala sesuatu. Fartafa'at 'an basiratihi, tersingkap dari basirahnya ini bidaul kibriya, penghalangnya kibir-kibir itu. Maka itu isyaratnya kan kata Allah, al-kibriya bidaul. Salam, kata beliau, jangan terlalu sibuk sama
terbuang di hatinya dunia itu. Pergilah menjumpa abangnya. Sudah disampaikan salamku? Sudah. Apa katanya? Ya, dia terima. Dan dia pun menyampaikan salam. Apa salam dia? Dua dunia di hati. Dan kami salam. Sudah miskin, ada dunia di sini. Kalau orang kaya ada dunia di sini, wajar lah. Nah, yang ada. Kalau tak ada, ada di sini. Maka itu berarti ada hijab yang menghalangi dia. Tapi ketika salat Jumat dulu Nabi menggunakan cincin emas di sini. Tapi begitu Nabi salat Jumat khutbah, kemudian Nabi mengangkat tangannya, matanya menatap emas. Akhirnya Nabi ambil dan Nabi buat. Ada seorang sahabat ketika salat ingat kebunnya, maka dia salam dan lain pada Nabi, ya Rasulullah, ketika aku salat aku ingat kebunku. Terima kasih sebagai apa? Sedekah pada. Tapi kalau ingat istri jangan banyak orang yang istri kita. Upaya orang itu jika menghalang dibuang. Ya. Tapi tak payah sekarang dibuang di sini. Baik. Wa bihadza yarfa'u laksir iftitahi shalat bitakbir. Kalau kita sudah tahu, maka ini kita akan paham rahasia membaca permulaan salat dengan Allahu Akbar supaya tidak ada yang lebih besar lagi. Sudah Allahu Akbar. Karena salat hadratun tajaddi wal munajjah. Salat itu sebetulnya hadrah tajalli dan munajat. Datangnya Allah dan berbisik kepada Allah. Hadrah tajalli artinya Allah datang di sini. Seperti kenapa para ulia jika malam tak tidur? Apa pesan? Karena dia terkait yang hadis bahwa seberapa akhir malam Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia. Karena dia kasihnya Allah. Seorang kalau dikatakan kepada kekasihnya, "Bang, aku esok ada di Maidin," maka dia sudah tunggu di Maidin awalnya. Kalau Allah mengatakan bahwa aku seperempat malam turun ke langit dunia, maka dia sudah tunggu sejak sebelum datangnya seperempat malam itu. Kalau memang kekasihnya Allah, itu yang buat mereka tidak tidur di malam hari. Kita seperempat malam hari itu memang tenang. Sedap-sedapnya tiduran karena tidak punya kekasih di situ. Dan sholat itu juga merupakan hadrat tajalli wal muraqabah li anwari subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat itu merupakan muraqabah kepada cahaya subhanahu wa ta'ala. Itsman sahafil hadis as-sahih anna untuk menanam surga, tanaman surga itu subhanallah alhamdulillah. Kalau kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah terus, surga kita menjadi subur. Wa fil hadis idza maratum bi riyadil jannah farta'u qila bagi ahli al-qulub di taman-taman surga sendiri.
di taman-taman zikir, di surga-surga zikir, dan ketika pulang kota. Berarti tak tidak yang kira yang wajib tauhid. Berarti di situ tersingkapnya bidah kiblia dari wajah Allah tauhid. Tidaklah orang berzikir melainkan ya dengan ingat Allah, berarti tengah ketauhid. Maka berarti bidah tersingkap oleh zikir itu. Karena zikir itu bukan berarti sibuk dengan lapar zikir, tapi sibuk dengan yang dizikir, yang mazkur yaitu Allah. Kita dikasih zikir 1000, kita malah sibuk dengan menghitung 700, 300 lagi dari akhir Allah dan ini sibuk dengan zikir, bukan sibuk dengan Allah. Lagi zikirnya ini faedah. Memang yang membuat faedah zikir adalah sufi. Mereka tahu kalau pada permulaan orang mesti dikasih apa namanya rangsang-rangsang. Yang membuat zikir adalah ingat Allah di sini. Nah, maka itulah tanda surga. Berarti ini menunjukkan bahwa di dalam surga itulah dia melihat Allah. Artinya di dalam zikir itulah dia nantinya bertauhid kepada Allah dan muraqabah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa betul ada wajah Allah yang terhala, karena ada ingat yang lain. Jika tidak ingat yang lain, maka berarti dia tidak terhala melihat Allah. Dan itulah tauhid Allah. Di akhirat nanti dia akan melihat surahnya. Kalau memang di dunia ingat Allahnya tanpa ada ridha, berarti di akhirat pun tidak ada ridha. Dia melihat bulan tanpa sihab, matahari tanpa ada awan, dia melihat langsung. Jika di sini melihat sesuatu adalah melihat tauhid Allah, itulah taman. Nanti surganya juga berarti dia melihat Allah seperti bulan, seperti matahari tanpa awan yang menutupinya. Itu tentang ridha. Lalu apa hijab pula? Wa amma hujubuhu faqad thabata fi sahih. Dalam hadis sahih mengatakan anna hijabahu nur. Hijab Allah cahaya. Wa bi riwayatin hijabuhu nar. Hijabnya api. Wa laisa bayna riwayatain tunafi. Bukan berarti dua riwayat itu saling menafikan, tidak. Walakin fi ta'wilihi sabilan. Allah menghidupkan
melihat Nar dan Rasulullah SAW melihat Nur. Dan itu dua-dua bercerita tentang melihat Allah. Maka ada hijab. Itu yang dimaksud hijab Nur wa hijab An-Nar adalah jalal wal jamal. Itu cara pentakwilan yang pertama. Cara pentakwilan yang kedua. Karena hijab Nar
Allah. Fahijabuhu fi hidayatihi nur. Itulah yang dimaksud hijab nur adalah hidayah Allah. Hijab nar adalah kesesatan Allah. Artinya penyesatan Allah, iblan Allah. Karena dari itu dua-dua datang dari Allah. Maka yang datang dari Allah itu adalah halangan Allah. Seorang istri ingin cinta kepada suami atau cinta kepada pemberian. Kalau cinta kepada pemberian, ya pemberian itu adalah hijab antara diri suami dan istri. Jika kau mau mengambil itu, maka segala yang kau bagi hijab itu. Dan itu dari Allah. Sehingga Nabi itu menjelaskan kerendahannya